Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini ahli membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus adalah totalnya adalah 120 cm. Nah, berapakah volume kubus yang ahli buat? Nah, di sini kalau kita lihat ya, sisinya, sisi itu sama dengan panjang rangka kubus dibagi dengan 12 ya. Karena di sini rusuknya sebuah kubus itu ada 12 ya. Di atas 4, di bawah 4, kemudian di sampingnya 4, jadi 12. Kemudian kita masukkan di sini 120 cm dibagi dengan 12. Sehingga jawabannya adalah 10 cm. Ini adalah sisinya. Kemudian baru kita masuk ke volume ya. Volume kubus. Nah, volume kubus sendiri rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 ya. Jadi 10 kali 10 kali 10. Jadi 10 kali 10 100 100 kali 10 itu adalah 1000 ya. Jadi jawabannya adalah 1000 cm kubik ya. Nah, itu saja yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.